Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi atau keluhan dari salah seorang jemaah kita tentang suara-suara kurang jelas. Itu lupa ya. Kalau umpamanya kita tidak menggunakan mikrofon, tapi kita duduk mendekat bagaimana? Boleh. Enggak, soalnya di belakang juga enggak jelas juga katanya. Suara usah enggak mendengar. Jelas enggak suara saya? Agak pecah sedikit. Jelas saja. Ya, kalau begitu kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi kita mesti menjelaskan beberapa hal yang ada di surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama, termasuk diantaranya ada Imam Ibnu Katsir dengan tafsirnya namanya surat Al-Fatihah. Selanjutnya tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Akan depan atau pertemuan berikutnya insyaallah tentang kedudukan, potensi dan kedudukan surat Al-Fatihah. Jadi beberapa hal berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa keutamaan surat Al-Fatihah, termasuk juga Syekh Muhammad Al-Ashabi di dalam kitabnya Tawahiyah yang menyebutkan ayat Al-Quran. Pada materi ini kita akan menjelaskan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan keutamaan Al-Fatihah. Hadis pertama adalah hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis tentang ruqyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, hadis sahih. Dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, kami pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu kami singgah. Tiba-tiba seorang wanita datang seraya berkata, sesungguhnya kepala suku kami disengat dan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah ada di antara kalian yang bisa berruqyah? Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, yang kami tidak pernah menemukannya berruqyah. Kemudian orang itu membacakan ruqyah, maka kepala sukunya sembuh. Lalu dia, kepala suku itu, menyuruhnya diberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu.
Setelah dia kembali, kami bertanya kepadanya, apakah engkau memang ada yang biasa ya? Maka dia menjawab, aku tidak merupanya dalam dengan umur kita yang diakbar. Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat kami sampai di Madinah, kami ingin ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, wa ma yu'tika ruqyah. Dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah atau jamki? Bagi-bagilah nanti kami itu dan berikan satu bagian kepada saya. Hadis ini hadis sahih sebagaimana kita katakan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Fathul Quran, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa faedah yang terdapat dalam hadis ini, yang antaranya terutama surat Al-Fatihah. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini secara khusus disebut sebagai ruqyah atau jampi. Ruqyah atau jampi. Pertama dinamakan surat Al-Fatihah, nama lainnya adalah ruqyah. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah juga dibaca atau kita baca saat kita ruqyah. Jadi ini adalah salah satu keutamaan atau keistimewaan bagi surat Al-Fatihah. Walaupun kemudian para ulama berdasarkan ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa Al-Quran secara keseluruhan adalah ruqyah. Al-Quran secara keseluruhan adalah ruqyah. Dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi tidak hanya surat Al-Fatihah saja yang bisa kita baca saat kita memberikan ruqyah. Tapi Al-Quran keseluruhan adalah ruqyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, wa nazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dan menzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un sebagai penawar minas bagi manusia. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan suatu surat atas surat yang lain. Ini ada dalil bahwa surat-surat tertentu memiliki keutamaan dan kelebihan atau keistimewaan dibandingkan surat-surat lainnya. Dan ini adalah masalah yang dipersisikan oleh ulama. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qasir dalam Imam Al-Qasirnya, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa satu surat memiliki keutamaan, kelebihan atau keistimewaan dibanding dengan surat-surat lainnya. Jadi berbeda antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tidak. Al-Quran secara keseluruhan atau satu surat dan surat yang lainnya sama saja. Tidak ada yang memiliki kelebihan atau keutamaan atau keistimewaan. Kenapa? Alasannya karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang satu. Bapak Ibu hamba Allah, tapi hadis ini dan beberapa hadis yang lain menjelaskan kepada kita jelas bahwa surat Al-Fatihah memiliki keutamaan dan keistimewaan dibanding dengan surat-surat lainnya. Sebagai mana ada yang menjelaskan hadis yang lain yang lebih jelas menegaskan kepada kita bahwa dia merupakan surat yang sangat istimewa. Kemudian yang ketiga, penamaan surat Al-Fatihah dengan ruqyah, bagaimana kita jelaskan tadi. Berikutnya adalah disyariatkannya ruqyah syar'iyah. Ya. Ini ruqyah syar'iyah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada kepala suku
yang diminta untuk diruqyah. Kemudian kebolehan ruqyah orang kafir non muslim. Para ulama menjelaskan bahwa kepala suku yang diruqyah oleh salah satu sahabat di dalam Islam, jadi kita boleh memberikan ruqyah kepada non muslim. Kemudian kebolehan menerima imbalan ruqyah. Ini sahabat Rasulullah SAW diberi imbalan berupa 30 ekor kambing. Ya, ruqyah jadi menerima imbalan ruqyah diperbolehkan. Kemudian keutamaan sahabat secara umum. Jadi secara umum hadis ini menjelaskan tentang sahabat. Di mana keutamaannya? Keutamaannya terletak pada dikabulkannya doa. Nah, dikabulkannya doa. Karena substansi daripada doa adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan. Diruqyah satu kali atau sembuh, ya. Ini adalah keutamaan sahabat. Jadi doa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terutama sebagian sahabat di atas sebagian yang lain. Kenapa? Karena dalam rombongan tadi memang tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Itu tidak satu orang tapi beberapa orang. Ternyata hanya satu orang yang bisa memberikan ruqyah, yang lain tidak bisa. Dan ini diketahui oleh sahabat yang lain, bahkan sahabat yang bisa memberikan ruqyah ini tidak dikenal orang yang mahir atau pandai dalam ruqyah. Ya. Jadi ini keutamaan sahabat itu bertingkat-tingkat. Satu, banyak-banyaknya berbeda-beda dari segi ilmunya, dari segi takwanya dan lain sebagainya. Kemudian faedah yang lain yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah kehati-hatian sahabat dalam beramal. Ya. Jadi mereka ketika belum tahu dasarnya, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Rasulullah menyetujuinya dan dijadikan itu sebagai takrir. Di persetujuan Rasulullah SAW yang kemudian menjadi sunnah. Sebagai yang kayu sunnah ada tiga. Yang pertama sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan Nabi. Kemudian yang kedua qauliyah, perkataan Nabi. Dan takririyah dan persetujuan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak melakukannya, tapi Rasulullah menyetujui perbuatan atau tindakan sahabat yang dilakukan dan dia untuk mengetahuinya. Bapak-bapak dan ibu yang masuk subuh membawa Allah. Kemudian hadis kedua. Hadis kedua yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Abu Sa'id Al-Mu'alla, dalam hadis Abu Sa'id Al-Mu'alla. Ini Abu Sa'id Al-Mu'alla. Dia bercerita, aku pernah mengerjakan salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Tetapi aku tidak menjawabnya. Hingga aku menyelesaikan salat. Setelah itu aku mendatangi beliau, maka beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Maka aku menjawab, ya salat. Lalu beliau bersabda, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli bima yad'uka ta'ala imanuhi. Wahai orang-orang yang beriman, ketika seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyuruhmu kepada apa yang memberikan kehidupan kamu. Dan setelah itu kata Abu Sa'id Al-Mu'alla, dan setelah itu beliau bersabda, aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang baik.
Dan ketika dia mendapatkan dari masjid, katakan, ya Rasulullah, engkau tadi dalam perkataan yang mengajarkan kepada kita suatu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian dia menjawab, benar, benar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ia adalah As-Sabtul Masani dan hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal, diantaranya yang berkaitan dengan tema kita, yaitu adalah keutamaan sebagai Fatimah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, ya, aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatimah. Jadi tegas sekali bahwa Al-Fatihah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai surat yang paling agung. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani yang artinya 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Ya. Ini adalah hadis tentang terutama surat Al-Fatihah. Berikutnya hadis ketiga. Hadis ketiga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, dan disahihkannya. Di Imam At-Tirmidzi yang beliau hadis ini mengatakan hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Ubay bin Ka'ab, sahabat tambahnya. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang penulis wahyu. Salah seorang penulis wahyu yang juga saat Khalifah Umar bin Khattab, saat Umar bin Khattab menjadi Khalifah, kemudian mengumpulkan para sahabat yang hidup pada saat itu, ya, yang hidup pada saat itu untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah ini, sholat tarawih berjamaah itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah melaksanakan secara berjamaah beberapa malam, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Karena dia khawatir jika sholat tarawih secara berjamaah itu diwajibkan, nah, kemudian akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi hanya pernah dilakukan oleh Rasulullah selama beberapa hari, 2-3 malam. Setelah itu kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri. Sampai kemudian Rasulullah wafat, diganti dengan Abu Bakar, dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab punya inisiatif untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih secara bersama. Dan yang itu juga menjadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Itu ceritanya. Jadi ini Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, apakah engkau suka aku ajarkan kepadamu surat yang belum diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan juga dalam Al-Quran, Al-Furqan, nah, sepertinya. Dia menjawab, ya, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana anda membaca dalam sholat? Apa yang anda baca dalam sholat? Ubay bin Ka'ab menjawab, membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Maka Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, juga dalam Al-Furqan, surat semisalnya Al-Fatihah. Ya.
surat Al-Fatihah ini yang semisal dengan surat Al-Fatihah tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat, Injil ataupun Zabur. Bahkan dalam Al-Qur'an sekalipun tidak ada satu surat yang semisalnya yang seperti Al-Fatihah ini. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, kelebihan dan keistimewaan surat Al-Fatihah yang tidak terdapat dalam surat-surat lainnya. Ya, hadis ini sahih. Kemudian disahkan kembali oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang keempat. Hadis yang keempat yaitu hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian juga An-Nasa'i dari sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Jadi yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah ada beberapa sahabat. Tadi hadis yang pertama dari sahabat siapa? Hadis pertama saya lupa. Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kedua Abu Sa'id Al-Mu'allim. Dan yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat Ubay bin Ka'ab, dari Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang keempat ini dari siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diperkenalkan dengan turjuman Al-Qur'an, penerjemah Al-Qur'an, ya. Ahli tafsir dan sahabat yang menjadi rujukan dalam tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Ya. Suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itulah pintu telah dibuka dari langit yang belum pernah dibuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Sampaikanlah berita gembira kepada umatmu tentang apa? Tentang dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepada yang belum pernah sama sekali diberikan kepada orang seorang nabi pun sebelum dirimu, yaitu Fatihah kita surat Al-Fatihah dan beberapa yang terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf saja darinya melainkan akan diberi pahala kepadamu. Ya, ini adalah hadis sahih menjelaskan tentang satu keutamaan surat Al-Fatihah, yang kedua keutamaan beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang disebutkan atau diberi nama sebagai dua cahaya. Keutamaannya adalah siapa saja yang membaca satu huruf saja dari kedua surat ini, pertama surat Al-Fatihah, yang kedua beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah, maka dia akan diberikan pahala atau kebaikan. Nah, ini juga menjelaskan secara tegas tentang terutama surat Al-Fatihah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh. Nah, kemudian ini ada peringatan. Peringatan tentang keutamaan beberapa surat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hal ini. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini. Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Beliau ini lahir di Suriah. Di kelahiran Suriah. Kemudian mengajar di Universitas Ummul Qura Makkah dan Al-Qur'an Saudi Arabia. Ini ulama, ulama besar, ulama produktif, banyak menulis buku dan kitab-kitab. Ada
Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ya, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua adalah menulis kitab tafsir secara khusus namanya Shofwatut Tafsir, ya. Kemudian ada ilmu tentang warisan, ya, dan banyak lagi kitab-kitab yang beliau tulis di Imam Besar. Beliau menjelaskan dalam kitabnya ada dua jilid besar tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Nah, beliau memperingatkan kita tentang keutamaan Quran surat dalam Al-Quran. Nah, ini harus kita ketahui supaya jelas. Nah, ini selangsung saya kutip apa yang beliau tulis dalam kitab Rawa Al-Bayan di tafsir ayat Al-Quran. Di tafsir ayat Al-Ahkam. Beliau mengatakan tamdi fi fadhali ba'dhi suwar, peringatan tentang beberapa keutamaan beberapa surat dalam Al-Qur'an. Ya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengingatkan satu bab khusus. Nah, satu bab khusus memperingatkan kita tentang beberapa hadis yang dibuat atau dipalsukan. Ada beberapa hadis palsu berkenaan dengan keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Ya. Terdapat dalam beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab lainnya tentang keutamaan beberapa surat. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Yasin, ada Al-Waqi'ah, Al-Baqarah dan sebagainya, dan tersebar contohnya di sebagian masyarakat kita. Beliau mengatakan kita jangan terpengaruh oleh hadis-hadis yang dibuat oleh para pemalsu hadis, ya, berkaitan dengan keutamaan beberapa surat. Jadi maksudnya kita harus tahu bahwa hadis-hadis itu haruslah hadis yang sahih. Jangan kita mengamalkan hadis-hadis yang palsu, karena sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa hadis palsu itu sangat berbahaya. Mengamalkan hadis palsu sangat berbahaya dari segi keimanan, akidah, keyakinan, termasuk ibadah. Kita juga sudah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri. Bisa dilihat ciri-cirinya, ya. Amalnya kecil tapi pahalanya besar sekali, namanya, ya, itu adalah salah satu tanda bahwa kita sudah berdosa. Nah, ini diperingatkan oleh Syekh Muhammad Al-Sa'd. Ya. Tujuannya baik, ya. Tujuannya supaya orang giat beramal, giat beramal. Umpamanya yang dilakukan oleh orang, sebagian orang Khawarij, tokoh Khawarij yang bernama Nuh Al-Marwazi. Nuh Al-Marwazi Khawarij. Jadi ditanya oleh salah seorang, ada orang bertanya kepada tokoh Khawarij, kenapa Anda membuat hadis palsu? Dia mengatakan, saya lihat orang jauh dari Al-Qur'an. Orang jaga Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, malas membaca Al-Quran, lalu dibuat hadis palsu. Supaya apa? Memberikan motivasi dan dorongan supaya orang rajin baca Al-Quran. Memang tujuannya bagus, ya. Tujuannya bagus, tetapi sekali lagi tujuan yang bagus tidak cukup. Niat yang baik, tujuan yang baik tidak cukup. Harus ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Tujuan yang baik, niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik harus jangan dilupakan. Kita punya niat yang baik, tujuan yang baik untuk membangun masjid. Dipahami luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana
siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan sebuah istana untuknya di surga. Luar biasa ya. Kalau kita punya kemampuan untuk membangun masjid, nanti Allah akan membuatkan sebuah rumah, sebuah rumah, sebuah istana di surga. Ini kan yang bagus nih, mendapatkan pahala ya, supaya saya dapat rumah nanti ya, investasi akhirat. Nah, cuma pertanyaannya, apakah niat yang baik ini boleh dilakukan dengan menghalalkan cara-cara? Tidak ya. Niatnya baik, tujuan baik, membangun masjid, tapi uangnya bisa korupsi. Tidak boleh. Uangnya dapat hasil dari jalan yang tidak halal. Memberikan motivasi golongan kepada orang atas semangat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tapi caranya adalah dengan membuat hadis-hadis palsu. Nah, ini tentu tidak diperhatikan. Jadi Syekh Muhammad Al-Sa'ud ini mengingatkan kepada kita ya, supaya hati-hati. Kalau kita umpamanya tahu tentang ada pernah membaca buku ya, membaca buku kemarin saya pernah membaca apa namanya dari sebuah masjid atau musala surat Yasin ya, surat Yasin di bagian depannya disebutkan beberapa hadis keutamaan surat Yasin, keutamaan surat Yasin. Nah, setelah saya itu tidak di Rasulullah bersabda ya. Setelah kita teliti ternyata harusnya sebagian bahkan masuk kategori palsu, bukan hanya lemah tapi palsu. Umpamanya kita lihat di sini hadis yang berbunyi innallaha tabaraka wa ta'ala qara ayat Toha wa Yasin qabla ayyakhluqa Adam bi alfai am. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membaca surat Toha dan membaca surat Yasin sebelum menciptakan Adam selama 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum menciptakan Adam, Allah membaca surat Yasin dan surat Toha. Ini juga kan aneh juga ya. Ya. Padahal Toha, Yasin ini kan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW, berapa ribu tahun Allah masih akan Nabi Muhammad. Tapi ini sebelum menciptakan Adam 2000 tahun, Allah sudah baca surat Yasin dengan surat Toha. Ini juga suatu keganjilan. Ya. Falamma sami'atil malaikah Al-Qur'an, ketika para malaikat mendengarkan Al-Qur'an terutama surat Yasin dan surat Toha, para malaikat berkata tuba likalimatin yunzalu hadza 'alaihim, alangkah bahagianya suatu umat yang diturunkan kepada mereka surat ini. Ya, luar biasa ini ya. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, surat ini sudah diturunkan, dibaca oleh Allah Ta'ala. Jadi berbahagia sekali orang yang, umat yang diturunkan kepada mereka surat ini. Watuba li'al-sunin tatakallamu bihadza, dan alangkah berbahagianya lisan yang menyebutkan surat ini, yang membaca surat ini. Watuba li'al-juwafin ta'mil hadza, dan alangkah berbahagianya hati yang di dalamnya ada surat ini. Jadi ini hadisnya tidak sahih. Sebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah al-hadis al-ba'ifah. Begitu juga yang kedua, hadis yang kedua. Man dakhala al-maqabir fa qara surat Yasin khuffifa anhu yawma idzin. Barang siapa yang masuk ke komplek pemakaman kemudian membaca surat Yasin, maka para
orang-orang yang dikubur di situ, di pemakaman itu nanti akan diringankan azabnya. Ya. Wa kana lahu bi adadin man fiha hasanat. Maka orang yang membaca surat Yasin akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang dikubur di situ. Nah, ini yang kita lihatkan kenapa orang kalau masuk ziarah kubur komplek pemakaman bawa surat Yasin terus membaca surat Yasin, dalilnya ya. Barang siapa yang membaca surat Yasin di situ, maka seluruh penghuni kubur di situ akan diringankan siksanya, akan diringankan azabnya. Kemudian yang membacanya akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ada di situ, dikubur di situ. Ya, ini juga harusnya bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin hadis mautu, hadis yang palsu, ya. Hadis palsu bukan hadis bukan saja tidak apa namanya lemah, tapi bukan saja lemah tapi juga palsu. Kemudian yang ketiga, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki jantung. Setiap sesuatu memiliki jantung. Manusia punya jantung, kemudian pisang juga ada jantungnya. Jantung pisang. Wa qalbul Qur'an yasin. Dan jantung Al-Qur'an adalah yasin. Di luar biasa ya. Manusia kalau enggak ada jantung kan enggak bisa hidup kan. Jadi jantung Al-Qur'an itu surat Yasin. Wa man qara Yasin, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, katakanlah lahum bi qira'atiha qira'at Al-Qur'an 10 marrah. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 10 kali. Jadi membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin 10 kali itu pahalanya kan sama dengan membaca Al-Qur'an ya, seluruh Al-Qur'an atau khatam Al-Qur'an 10 kali. Ini hadis tidak sahih, hadisnya maudhu, hadis palsu ya. Kemudian hadis yang keempat masih tentang surat Yasin. Ini kita jelaskan di sini bukan nggak boleh baca surat Yasin ya, jangan dipahami ini. Yasin itu adalah surat, salah satu surat dalam Al-Qur'an. Keutamaannya sama dengan surat-surat yang lain. Man qara'a harfan nahisahu. Man qara'a harfan Al-Qur'an falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kata Nabi. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Lalu Nabi katakan, la aqulu la min harfun, walakin alifun harfun, wala min harfun wa min. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, melainkan alif lam ya, alif satu huruf, lam satu huruf, dan min satu huruf ya. Jadi alif lam itu 3 huruf, itu 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca surat Al-Fatihah? Bagaimana surat Yasin? Ya? Surat Yasin itu berapa huruf? Ya, tidak tahu. Ayatnya 83. Itu sangat banyak pahala. Ya, jadi membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, pahala yang sangat banyak. Cuma kita dasar kita adalah hadis yang sahih. Kita, adapun ini yang kita bacakan ini adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Umpamanya yang keempat. Man qara yasin ibtigha'a wajhillah. Barang siapa yang membaca yasin dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang baca surat Yasin, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah. Waqra'uha 'inda mautakum. Maka bacakanlah surat Yasin di sisi orang yang meninggal ya. Kan diamalkan juga ya, orang yang meninggal dunia, kemudian bacakan surat Yasin ini dari yang bacakanlah surat Yasin pada orang-orang yang mati di antara kalian. Kemudian hadis yang kelima.
Jadi yang keempat itu juga hadis yang tidak sahih. Yang kelima, man qala yasin fi sabilin nahar udiyat hawa ibu. Barang siapa baca surat Yasin ya pada tengah hari ya, maka semua hajatnya akan dikabulkan, akan dipenuhi, akan apa namanya terkabul apa yang dia hajatkan. Ini juga hadis yang tidak sahih, hadis dhaif ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ini Bapak Ibu semua beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan surat Yasin dan semuanya tidak ada yang sahih ya. Nah, oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita tentang sekali lagi ya peringatan tentang keutamaan beberapa surat dalam Al-Qur'an. Jadi keutamaan surat ini harus ditetapkan dengan hadis yang sahih, tidak dengan hadis yang lemah apalagi hadis yang palsu. Baik, Bapak Ibu, hamba Allah rahimahullah, inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang tema kita urgensi yang dibutuhkan surat Al-Fatihah. Kita akan menjelaskan beberapa hal sebelum kita menjelaskan tentang tafsirnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lagi saya mohon maaf. Seperti biasa, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau informasi tambahan buat kita semua, hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada kita semua. Silakan Pak. Silakan. Ada lagi? Tidak ada. Silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyoroti tentang masalah kemudian menyoroti masalah setiap kita yang dan juga iman kepada ayat Al-Quran yang bisa Waalaikumsalam. Baik. Apakah kita semua kita bisa merukyah? Jawabannya bisa, Pak. Ya, setiap kita bisa merukyah. Jadi rukyah ini bukanlah suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ya. Rukyah bisa kita lakukan. Kita semua bisa melakukan rukyah. Substansi daripada rukyah adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan atau penjagaan dari kejahatan semua makhluknya. Pada pertemuan yang lalu sudah ada saya jelaskan tentang masalah rukyah. Minta tolong operator. Apa saja yang dulu kita baca ini saya lihatkan buku ya. Minta tolong. Materi buka materi minggu yang lalu. Tafsir surat Al-Fatihah lanjutan. Ayo. Ya, di bawah. Yang kedua. Ya.
yang bawah. Nah ya. Ya. Nah ini Pak. Ini ada dua buku yang sangat bagus untuk kita baca ya. Tulisan Musawwah Al-Salam Bari, salah seorang orang Mesir. Buku yang pertama judulnya ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kesurupan Jin dan Cara Pengobatan Secara Islam. Ya. Saya kira ini bagus setiap kita punya buku ini. Ya. Jadi buku ini menjelaskan kepada kita tentang pertama hakikat jin. Jin yang sering mengganggu kita dari dijelaskan dari A sampai Z lengkap berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Salah satu keistimewaan buku ini adalah buku ini diberikan pengantar oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah dan juga pengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Diberikan pengantar oleh beliau dan dikatakan buku yang sangat bagus, dan buku ini pernah menjadi best seller di awal-awal terbitnya tahun 93-94 tahun 90-an. Ini apa yang pertama Pak? Terus ada di dua orang penerbitnya Era Intermedia. Kemudian buku yang kedua, ini buku yang kedua ini, Sihir dan Guna-Guna. Penulis sama, Sihir dan Guna-Guna serta Tata Cara Mengobatinya Menurut Al-Quran dan Sunnah. Dibeli dua buku ini. Ya. Buku ini banyak nih, apa namanya, dijual orang di toko buku. Mungkin di Gramedia juga ada dua buku. Pertama buku Sihir atau buku Kesurupan Jin, kedua buku Sihir. Ya. Ini caranya dijelaskan secara detail kalau kita ingin belajar rukyah. Ya, jelas Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak. Silakan Pak Mujiono. Bapak Pak, di bawah dijelaskan semarangnya perlindungan kita akan kita. Biasanya pernah mengamalkan pengamalan kepada Yasin, bahkan kita kepada Yasin, syukuran pada Yasin. Mohon jelaskan untuk solusi dan untuk melarangnya. Ini maksudnya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Yasin. Para ulama katakan bahwa hadis tersebut tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih. Jadi membaca surat Yasin, kita tidak melarang orang membaca surat Yasin. Surat Yasin adalah surat Al-Quran yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Tetapi yang harus kita jelaskan mungkin kepada orang yang tidak tahu, bahwa kalau orang punya keyakinan bahwa surat Yasin punya keutamaan seperti yang kita jelaskan tadi, maka dalilnya tidak sahih, ya. Dalilnya tidak sahih, bahkan ada hadis-hadis yang masuk kategori palsu, bukan juga tidak sahih tapi palsu, ya. Jadi seperti itu kita sampaikan bahwa ada, kalau mereka meyakini, orang meyakini bahwa satu surat Yasin punya ini itu segala macam, dan segala macam ini dalilnya tidak sahih. Ada lagi Pak? Sudah tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Tadi sudah kita